박도 인터내셔 농장다. Tentang rasa iri yang ada dalam diri manusia nih, Ca. Sebenarnya ada gak sih, Ca, ciri-ciri khusus orang-orang yang suka iri, Ca? Ada. Ada, Ca? Ada, ciri-ciri itu ada. Walaupun tidak selalu kelihatan. Tapi kita bisa menandai. Paham ya? Kan belum dijelasin, Ca. Oh iya. Apa sih, Pak? Maksudnya begini. Yang saya sebutnya tadi, iri itu ketika kita tidak senang melihat kelebihan orang lain. Benar. Tapi ciri-ciri yang terlihat, itu yang pertama, tidak suka melihat orang lain susah. Dia suka melihat orang lain susah. Ya, kembali, suka melihat orang lain susah, itu iri. Oh enggak, ini iri yang parah itu tidak suka melihat orang lain susah. Berarti baik dong dia. Baik. Baik. Ya. Baik gimana? Kalau ada orang susah dia nggak mau lihat, malah ditinggal pergi. Oh, itu terlaluan ya. Itu. Oh, jahat banget dia. Jahat banget. Yeah. Iri yang sudah diaplikasikan, yeah, sudah dipraktekan. Mm. Jadi kalau ada orang susah dia nggak suka ngeliat. Yeah. Jangankan ngeliat, kaki nggak sukanya ditinggal pergi. Ini kan jahat. Itu yang pertama. Yang kedua secara mimik, perhatikan bentuk mulutnya. Orang yang iri itu bentuk mulutnya cenderung N. Gimana huruf N? Gimana huruf N? Gini, naik Pak. Turun dong. Begitu. Huruf N. Oh gini. Jadi kalau ngeliat, nah lihat orang. M. Tapi kalau orang yang nggak ngiri biasanya huruf W bentuk mulutnya. W. Kalau ada orang ini tuh ada orang seneng. M. Kalau bentuknya hurufnya Z, Pak. Itu orang tidur. Kayak di kartun-kartun aja ya. Jadi orang tidur nggak bisa ngiri. Apalagi nganan. Itu kiri sama kanan, Cak. Beda. Yang ketiga, biasanya orang yang iri itu banyak tanya. Misalnya, orang yang iri lihat tetangga punya mobil baru, banyak tanya dia. Masa sih? Dapat uangnya dari mana? Emang asli tuh? Banyak nanya. Gak terima dalam hatinya. Makanya mempertanyakan terus. Nah, orang yang tidak iri biasanya banyak jawab. Kok banyak jawab? Nah, karena ditanya sama yang iri tadi. Oh. Nah, iri banyak jawab. Dari mana sih? Ya, siapa tahu punya rezeki. Nah, itu dia gak iri. Oh, itu ciri-cirinya aja ya? Itu bener, uangnya halal. Ya, siapa tahu dapat bonus. Nah, oh, itu yang tidak iri begitu. Yang tidak iri selalu banyak menjawab, yang iri selalu banyak bertanya. Ada nggak sih profesi-profesi orang yang iri atau justru membuat tidak iri sama sekali? Mohon maaf, saya sedikit bingung. Iya. Maksudnya gimana? Jadi gini, Cak. Ada nggak profesi-profesi yang tidak pernah membuat iri, Cak? Oh, tahu. Maksud Anda, apakah ada orang yang profesinya itu membuat dia tidak iri? Banyak. Banyak? Banyak profesi yang tidak membuat iri. Oh. Ini saya bisa jelaskan. Profesi itu membuat dia tidak iri. Dia jadi tidak pernah iri. Kita lihat foto-fotonya kali aja ya? Ada banyak bisa nih. Kita lihat fotonya. Nah nih, supir angkot. Iya. Yeah. Itu orang yang profesi sebagai supir angkot itu tidak pernah iri. Maksudnya, kok bisa gitu, Cak? Maksudnya gimana sih, Pak? Mau penumpangnya minta turun di mana aja, dia nggak pernah ngiri, ikut turun nggak pernah. Dia tetap di dalam, jalan lagi. Ya kalau dia turun nggak ada yang nyetir dong, Makanya mau kernetnya berdiri kayak ini di pintu, dia nggak pernah ngiri. Pernah lihat supir angkot ikut berdiri di pintu ini? Enggak. Woles aja dia. Yeah. Itu supir angkot. Dia pun ngiri karena permintaan penumpang. Kiri-kiri bang, baru dia ngiri. Itu belok kiri, Cak, berhenti kiri, itu beda lagi. Itulah supir angkot, tidak pernah ngiri. Tapi nih, Cak, kita akan mengajak para penonton yang ada di studio. Penonton lu ini ya. Penonton, karena Cak yang akan menjelaskan dan memberikan penjelasannya. Jadi ini ada sebuah video di mana mereka harus menebak, Cak. Menebak apanya ini? Menebak, siapakah yang iri, Cak? Dari video? Yaps. Simak baik-baik. Simak baik-baik videonya, ini dia. Jadi dari... Sekit,
Dia pengen tahu dari Anda mana yang punya rasa iri. Coba boleh ditebak, mungkin dimulai dari Pepi dulu boleh, Pepi? Yang tadi yang pas berempat, yang ngadep sana. Oh, yang marah yang ha gitu? Nah, yang belakangnya mereka yang berempat tuh. Kan mereka diajakin syuting kelihatan mukanya tuh di film. Ah. Dia nggak kelihatan, jadi dia ngiri pasti itu. Oh, yang di pojokan sih. Iya. Oh, yang di belakang mereka. Iya. Yang nggak kelihatan itu. Nggak ke film mereka. Oh. Sok tau. Coba Akbar. Akbar. Itu tadi yang marah-marah, Pak. Yang marah-marah? Marah-marah karena makanannya lebih sedikit daripada makanan sebelahnya. Oh, dia iri. Makanya ya? Makanya dia marah-marah. Makanya terus. Gitu. Sok tahu juga. Bapak harusnya, Pak, sebagai motivator kalau dia yang nanya, pertanyaan yang bagus gitu biasanya, iya. Pak. Nah iya, saya kasih tahu. Anda ini sok tahu tapi bagus. Bagus. Nah. Jadi jawabannya sebenarnya, yang iri dari semua adegan itu adalah yang pakai kaos kuning. Kaos kuning? Oh, yang diem. Ya mana saya yang kaos kuning? Dia diem aja kok. Coba kita sekali lagi. Tahu. Coba kita putar ya. Lihat ekspresinya. Perhatikan baik-baik. Sakit sudah, sakit memang hak leh. Huat belum leh, kau huat banyak sekali leh. Yang ni saya lomi. Tuh. Dari mana Bapak tahu? Nah. Ini saudaranya ini. Tahu dari mana? Model rambutnya sama. Oh, yang kedua, kenapa ini dimarahin? Karena makanannya dia dihabiskan oleh dia, makanya dimarahin. Nah ini yang iri nih. Kenapa dia ngiri? Dia di sini sudah nggak dikasih makan, nggak diajak ngobrol, ngiri. Makanya dia bengong. Yang satu bikin ngiri lagi. Dia nggak ngerti nih yang diomongin apa. Ini bukan orang dari daerah yang sama. Ini bingung. Ini ngomong apa sih? Lihat kostumnya. Ini orang Brasil. Oh, kuning hijau ya? Ini timnas Brasil. Anda tahu namanya ini sebenarnya siapa? Siapa? Nggak tahu saya. Wow, analisa yang luar biasa ya. Oh, luar biasa. Ada satu lagi? Tidak ada, Cak. Cukup. Oh, nggak ada. Ampun, Pak. Dua lagi kalau mau lagi? Boleh. Mau lagi ini benar ya? Nggak. Ya udah nih, kalau gitu nih masih banyak lagi, Cak. Banyak. Yang akan kita bahas tentang rasa iri, Cak. Mungkin nanti penonton bisa langsung bertanya, atau mungkin bintang tamu kita yang akan bertanya. Oh iya. Nah makanya tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Telinga hanya untuk mendengar. Yeah. Jantung hanya untuk memompa darah. Yeah. Nah kalau hati hanya harus di depan.